di Masri terus Turki kalau di kawasan ini ya. Orang jualan tuh murah-murah di mobil tuh. Buah-buahan apa segala murah di sini. Itu Mas Bro, Mas Bro ya, itu Masjidil Haramnya tuh. Sebelah kanan, masya Allah, ramai banget tuh. Tapi masih lancar sih, masih belum penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro, Mas Bro. Selamat sore ya. Ini habis asar ini. Ini di kawasan pasar Zakaria, Mas Bro, Mas Bro. Ini tempat untuk oleh-oleh ya. Beli sejadah, beli apapun ada di sini komplit ini. Gak jauh sih dari Masjidil Haram. Kita jalan-jalan naik taksi sekalian mau ambil mobil di itu di bengkel, di dealer. Ntar kita lewat depan Masjidil Haram nih, Mas Bro, Mas Bro. Itu hasilnya cukup masih lengang ya, belum terlalu padat lah. Mungkin besok atau lusa udah mulai penuh. Ini jalan aja yang ke arah Mina udah ditutup, nggak boleh lewat. Ini kita sama majikan dulu depan. Ini super taksi orang India. Loh, majikan di depan. Naik taksi Mas Bro, Mbak Bro. Nanti kita nih depan putaran Masjidil Haram kita muter ya. Tuh Mas Bro, Mbak Bro, masih agak sepi tapi semuanya standby semua sini polisi ya. Jalanan pada standby. Ini kalau udah musim pas hari itunya bor-bor bisa kita lewat mobil kayak gini lengang. Ini masih sepi, cuman masih udah banyak sih alhamdulillah, banyak jemaah-jemaah haji ya yang pada persiapan mungkin cari oleh-oleh ya. Bukan polisinya standby. Itu kalau kesana ke arah Jarwal Mas Bro, Mbak Bro. Kalau kita terbalik Mas Bro, ambil jalan pintas kita masuk ke kanan ini. Itu kan bis-bis sudah pada penuh bis. Kita masuk nih di kawasan yang agak sempit ini, di sini kawasan agak sempit. Ini sebenarnya kita motong jalan nih ya, mau ke kaki ya. Alhamdulillah jalannya baru sekarang, enak dibuka jalan baru semua. Banyak jemaah haji yang dari Mesir, dari Turki, India. Kalau daerah-daerah sini, kalau untuk orang Indonesia jarang nih. Paling yang mau ke Masjidil Haram banyak lah. Kalau yang di hotel-hotelnya banyakan Pakistan, Hindi, Masri, terus Turki kalau di kawasan ini ya. Orang jualan tuh murah-murah di mobil tuh. Buah-buahan apa segala murah di sini. Itu Mas Bro, Mas Bro ya, itu Masjidil Haramnya tuh. Sebelah kanan, masya Allah, ramai banget tuh. Tapi masih lancar sih, masih belum penuh. Terminal bisnya di situ masih lancar, alhamdulillah. Oke Mas Bro, kita naik ke jembatan menuju ke terowongan Mas Bro, Mas Bro. Tuh, ini terminal bisnya nih. Terminal bis orang jemaah haji kalau pada sholat diantarnya ke sini. Sholat lima waktu diantarnya ke sini. Memang macet itu kan, itu bis Indonesia itu. Macet, penuh. Tuh kan kelihatan Mas Bro, Mas Bro. Ini dari samping ini, jamnya, towernya kelihatan tinggi banget, mengalahkan bangunan di sekitarnya Mas Bro, Mas Bro. Oke, ini kita mau menuju terowongan. Mudah-mudahan lancar jalannya ya. Ada halangan, mudah-mudahan. Soalnya udah ke sore nih, keburu tutup. Takutnya dealernya ini saya juga. Mudah-mudahan belum tutup. Jadi nanti nyampe sana nggak sia-sia. Masuk terowongan Mas Bro. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Bro ya. Update dari kawasan Makkah Mukarromah Mas Bro. Masih ramai lancar lah, belum terlalu macet Mas Bro. Oke, jangan lupa ya Mas Bro ya, tonton sampai habis. Jangan lupa.
lupa juga subscribe Mabir Ngobrol ya. Mohon maaf teman-teman ya yang belum kita sempat nonton balik karena kayak gini aktivitas kita lalu kerja terus dan belum ada waktu. Insya Allah nanti kalau ini. Oke Mas Bro, Ngobrol ya. Salam.